Cerita pengalaman berniaga aku, masa tu baru balik sekolah, balik lambat, kelam kabut, tukar pakaian. Dah siap terus angkat bakul kuih. Sampai je satu kawasan ada brother tegur. Ada brother tegur. Dek nak beli seluar fashion ni. Dek nak beli fashion seluar, nak beli seluar fashion adik ni. Apa pula tu? Ya kan, dah heran lah. Rupanya aku pakai seluar track tu. Seluar terbalik. Kena gelar. Kena gelar dengan budak-budak situ. Seminggu tak pergi jual kuih. Nampak tu. Bukan. Orang gelar ke pun balu. Masa dia jual kuih, jadi bangun subuh-subuh. Dia tak perasan. Lampu tak ada. Dia gelar kapal. Dia pakai seluar terbalik. Kau tak rasa miang kan? Tapi kan kau kena ingat zaman sekarang. Kalau seluar terbalik pun fashion lah. Sangat banyak orang pakai t-shirt sekarang ni. Iyalah. Terbalik. Terbalik. Fashion. Rezeki. Bukan tak pernah berlaku pada mak. Pernah nak. Mak pun pernah berlaku. Tapi bila terbalik tu maknanya, kalau orang nak buat kau, tak kena. Orang kata, kalau kita takut ni guna-guna, pakai baju terbalik. Pakai baju terbalik. Ataupun pakai seluar kecil terbalik nak. Tapi kalau yang paling enak, macam kau ni, kalau tak kena-kena, kau jalan terbalik. Dan daripada Ina Slim Liver, kenangan niaga masa kecil ialah saya dan abang jual sayur dari rumah ke rumah. Sayur tu mak dan ayah tanam di belakang rumah. Bila tiba kutip hasil, saya dan abang terpaksa jual kat jiran-jiran di sekitar rumah. Hari pertama jual tu rasa malu-malu sangat. Bila sampai kat pintu rumah jiran, bagi salam, tapi yang tinggal depan pintu hanya bakul sayur. Saya dan abang menyorok kat pokok. Kenapa sebab pulang? Malu katanya. Mungkin ada anak darah masa tu. Tak, saya pernah baca satu buku tentang berniaga ni. Yalah. Dia kata sifat malu tu memang ada pada semua manusia. Yalah, memang. Mula-mula tu memang rasa malu. Tapi bila dah lama, dah ianya berjaya. Akan biasa lah. Kan? Jadi, kadang-kadang orang nak jaga standard. Kau nak, alamak, kawan aku tengok aku berniaga lah. Aku takut kawan aku kata aku ni orang susah. Macam tu lah. Yalah. Jadi, macam aku, aku terus niaga. Macam kau muka. Kan? Macam kau, kau memang muka tak malu. Dan daripada Sarina. Waktu buka kau di sana sini. Sarina cangkat lada, kenangan berniaga tahun 1980-an. Saya sekolah rendah lagi. Kami memang orang susah. Jadi saya selalu kasihan. Jual jambu air dengan mempelam padi. Sedap tu jambu air ni. Bila? Oh, Melayu. Kalau cicah dengan tu, apa petis tu kan? Kalau cili padi kan dengan gula garam kan? Bila tiba waktu rehat, saya akan susun atas meja dan jual 10 sen selonggok. Jambu tu saya cucuk macam sate. Oh, yang betul. Oh, gitu. Sampai sekarang saya masih berniaga tapi buka kedai jahit. Bila terkenang dulu-dulu. Kesian. Memanglah. Itu pengalaman tu. Itu kan orang miskin. Iyalah. Jambu tu dengan mangga tu kan. Kalau kau letak bulan puasa. Kau ni kira bulan puasa juga. Itulah dia. Okey. Sebentar lagi. Dia yang lebih. Terima kasih ya. Anda yang tanya sampai. Sebentar lagi Abang Jem akan ajar kita bagaimana nak niaga. Buat senaman hari pertama berniaga. Abang Jem, kita akan bersama dengan beliau. Sebentar lagi. Dia kira macam ni lah. Lelong. Kau tak tahu. Naib pertama lah. Naib pertama malu-malu lagi. Ini saya ada seorang. Dengarkan dulu Julie Remy, korban percintaan sinar pagi. I follow.